Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Home dengan saya Anwar. Sekarang saya lagi berada di salah satu perumahan mewah yang ada di Kabupaten Goa dengan lingkungan yang sangat segar dan sangat asri pastinya. Seperti yang teman-teman lihat di belakang sana ada gunung. Nah, rumah ini memang dekat dengan pegunungan dan dekat dengan alam yang masih hijau dengan suasana dan nuansa yang sangat sejuk pastinya. Nah, seperti apa rumahnya akan kita ulas lebih lanjut buat teman-teman sekalian yang menonton video ini. Tapi buat yang belum subscribe, jangan lupa di pojokan kanan bawah ada tombol subscribe. Jangan lupa itu ditekan, berikut tombol loncengnya karena masih banyak rumah-rumah nantinya di sini yang akan kita tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Nah, jangan lupa ada gambar jempol ke atas seperti ini ditekan juga biar saya lebih bersemangat untuk menghadirkan rumah-rumah atau hunian yang lebih eksklusif dan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Well, share video ini ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang membutuhkan rumah yang ada di sini, dia akan mendapatkan informasi yang komplit dan komprehensif tentang perumahan yang ada di sini. So, nonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat di depan ini adalah lingkungan perumahan yang sangat hijau. Di ujung sana ada gunung dengan lingkungan perumahan yang serba hijau. Di depannya ada bebungaan ya, bunga-bunga dengan pepohonan. Nah, ini adalah perumahan yang ada di sini, perumahan yang ada di lavanya. Di Cluster Verdana ya sepertinya. Nah, seperti ini di belakang saya. Jadi, rumah ini di sisi kiri kanannya gunung kalau kita misalkan tadi di bagian sana. Lihat gunung, lalu kemudian di sini ada gunung juga. Nah, bayangkan kita lagi stres di kantor, lalu kemudian pulang ke rumah pagi-paginya berhadapan dengan suasana pegunungan seperti ini, dengan lingkungan dan udara pagi yang tentunya pasti sangat segar. Nah, jalanannya cukup luas seperti yang kita lihat nih. Ini bahkan bisa untuk memarkir mobil di jalanan, tapi tidak direkomendasikan untuk memarkir mobil di jalanan sih. Takutnya tetangga akan protes. Nah, ini. Nah, spesial di depan saya sekarang ini adalah salah satu rumah tipe 3672. Yang akan kita tunjukkan ke teman-teman bagaimana sih kondisi rumah atau nuansa atau lingkungan rumah yang akan kita atau yang dipasarkan di sini. Nah, ini adalah rumah yang dijual di angka 400 jutaan ya, angsurannya kurang lebih di angka 3,5 jutaan, lalu kemudian DP-nya itu bahkan bisa diangsur sebanyak 4 kali. Nah, untuk lebih jelasnya kita tunjukkan lebih detail seperti apa rumahnya ke teman-teman sekalian. Di depannya ini ada pagar bunga ya, pagar yang terbuat atau ditanami bunga seperti ini. Ini tentu mengingatkan kita pada masa-masa kalau misalkan kita lagi di kampung ya, pagarnya itu nggak pagar tembok. Di kampung tuh pagarnya bunga seperti ini, jadi pagar hidup. Nah, otomatis ini akan memberi nuansa yang lebih hijau juga pastinya. Lalu kemudian depannya ada mini taman seperti ini, tapi nantinya masing-masing yang beli rumah akan menata tamannya seperti apa. Dibuat lebih hijau dengan konsep seperti apa dan seterusnya. Mau ditanami pohon rambutan ataupun apapun boleh. Nah, di sini ada area parkir. Ya, yang area parkirnya ini muat sih ya untuk si Avanza ini parkir di sini. Si Avanza lalu kemudian sekelas City Car, hatchback atau bahkan LCGC itu muat parkir di sini. Kalau misalkan mobil seperti yang saya pakai si Triton itu nggak muat di sini sepertinya. Ya, otomatis mesti merubah bentuk rumahnya atau yang lainnya. Tapi nggak semua orang punya Triton seperti saya ya. Nah, kita tunjukkan. Nah, untuk rumah yang sudut ini ada sedikit kelebihan tanah. Jadi, nah ini masih ada kelebihan tanah untuk difungsikan kalau misalkan kita ngambilnya yang area sudut. Nah, di bagian depan di sini ada frame jendela, jadi otomatis pencahayaan masuk ke dalam rumah juga cukup bagus dengan adanya jendela pada kamar bagian depannya. Nah, di depan sini ada mini teras. Jadi ini adalah mini teras yang ukurannya memang mini, ya bisalah naruh kursi di sini kalau misalkan kita pagi-pagi pengen duduk depan rumah atau ngapain. Atau ini di pasangi beton untuk dijadikan teras depan rumah juga boleh sih sebenarnya. Ya, masing-masing kepemiliknya nanti mau diapakan lah. Nah, sekarang untuk listriknya, ini listriknya pakai listrik voucher 1.300
dia udah minta tolong tuh minta diisiin ulang. Nah, untuk kusennya, ini kusennya menggunakan aluminium ya, jadi dijamin anti rayap pastinya. Nah, anti rayap dan otomatis nggak rewel kalau misalkan lapuk atau apalah yang menjadikannya tidak terlalu tahan lama. Nah, karena ini adalah aluminium, otomatis kelihatan lebih eksklusif juga. Dan di sini adalah jendela kaca, yang jendela kacanya ini dilapisi karet. Otomatis kalau misalkan ditutup, di sini ada karetnya nih. Kalau ditutup lalu rapat seperti ini, dijamin akan kedap suara untuk menghindari kebisingan luar masuk ke dalam rumah. Nah, pintunya seperti ini, cukup kokoh untuk pintunya. Untuk pintu depan ya. Jadi ini cukup kokoh. Pada saat si pintu ini kita tutup, pencahayaan tetap terang masuk ke dalam rumah. Bahkan ini kalau kita lihat yang di atasnya agak kecil, jendelanya cuma satu, tapi pencahayaan maksimal dalam rumah. Kenapa bisa? Karena memang desainnya itu desainnya yang terbuka sepertinya. Jadi cahaya dari matahari itu muncul dari luar masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan di sini dipasangi tirai, otomatis tetap pencahayaan maksimal masuk ke dalam rumah. Nah, untuk ruang tamu ini ukurannya kurang lebih 3x4 ya untuk ukurannya. Untuk ruang tamu ini jadi cukuplah untuk kita bercengkrama dengan keluarga di ruang tamu yang cukup luas ini. Lalu kemudian ini adalah akses untuk menuju ke kitchen. Nah, di sini adalah akses untuk menuju ke kitchen, tapi ini kekunci. Ini adalah akses ke kitchen. Di sini ada jendela juga dengan spesifikasi jendela seperti yang ada di depan. Kalau kita lihat, ini masih sangat luas ya, karena di sana batas tanah dari rumah ini adalah ujung tembok yang ada di sana. Jadi itu memanjang ke sebelah sini. Jadi ini tembus karena ini adalah unit display ya, atau show unit. Jadi kita bisa mengakses dari show unit yang ada di sini ke show unit yang ada di depannya. Jadi kelebihan tanah untuk bagian belakang cukup luas untuk kita jadikan kitchen, atau bahkan ditambahkan area rumah pun boleh juga. Jadi seperti itu. Nah, di luar sini ada mini teras, ini bisa diperlebar lagi dan diperpanjang lagi sampai ke belakang kalau misalkan kita mau. Nah, rumah ini punya dua kamar. Nah, ini adalah kamar pertama yang ukurannya 2x3 kurang lebih ya untuk kamar ini, dan di sini ada jendela, otomatis pencahayaan masuk ke dalam rumah juga akan cukup maksimal. Dan ya di sini nggak ada lampu ya, jadi di atasnya tuh nggak ada lampu yang dipasang, tapi pencahayaan masuk ke dalam rumah itu sudah cukup untuk menerangi area dalam. Nah, seperti ini. Ada colokan di sini untuk nge-charge apapun, kemudian saklar lampu. Untuk pintu bagian dalam tidak sesolid yang ada di depan, tapi ini cukup untuk area kamar sih ya. Nah, kamarnya ini bahkan dipasangi, jadi kusennya kan aluminium nih. Ya, seperti inilah. Di sini ada karetnya. Jadi kalau misalkan karet ini, kayak misalkan di mobil kan kegedapan suara di dalam mobil dipengaruhi oleh ketebalan karet biasanya. Di sini ada karet bahkan dipasang dengan karet yang bahannya cukup keras, sehingga tentu akan memaksimalkan peredaman pada saat kita berada dalam kamar, nggak ribut. Jadi di karet sini, di pintu sini, lalu kemudian di jendela sana juga peredamannya pasti cukup maksimal. Nah, selanjutnya kamar keduanya adanya di sini. Ini adalah kamar kedua yang ukurannya lebih besar. Ini ukurannya 3x3 kurang lebih untuk kamar keduanya. Ada jendelanya juga mengarah ke tanah yang ada di belakang. Ini adalah kamar utama sekali lagi. Nah, di bawah sini ada karet, yang karetnya ini otomatis pada saat si jendela ini kita tutup, dia akan rapat ke atau mengapit bagian karetnya, sehingga kebisingan dari luar pun itu nggak masuk sampai ke dalam. Nah, ini adalah batas tanahnya. Jadi ujung tembok ini sampai ke sana adalah batas tanah. Jadi lebih besar. 72 itu biasanya 6x13 kalau nggak salah. Itu 72. Kurang lebih ya, kalau bukan 6x12. Silahkan dihitung. Nah, seperti ini untuk kamar utamanya. Pintunya itu bahannya sama seperti yang ada di kamar sebelah tadi. Yang ada di sono itu gak sesolid dengan
apa nggak sesolid dengan pintu yang ada di depannya, yang pintu utama itu. Jadi pintu utama memang mesti solid sih, karena itu adalah akses utama masuk ke dalam rumah. Nah di sini ada colokan juga untuk akses ke listrik. Nah selanjutnya di sini ada kamar mandi. Untuk kamar mandinya ini pintunya menggunakan pintu plastik seperti ini. Biasanya memang pintu kamar mandi seperti itu kan, kalau kayu bahannya akan lebih cepat rusak percik air. Nah untuk kusennya sama, bahannya plastik juga ini. Lalu kemudian untuk klosetnya sudah kloset duduk, bahannya materialnya dari Oulu ya, atau mungkin teman-teman yang lebih paham silakan tambahkan di kolom deskripsi. Nah di sini ada penampungan air juga cukup kecil, tapi sangat cukuplah untuk dipergunakan sehari-hari untuk mandi dan seterusnya. Nah akses air yang masuk ke dalam rumah ini adalah air yang sebenarnya dari PDAM, otomatis itu sangat segar. Dan ya apalagi lingkungan rumah ini dekat dengan alam terbuka, maka otomatis harusnya tidak terlalu kesulitan untuk kebutuhan air minum. Nah kita tutup lagi. Nah seperti ini yang bisa kita tunjukkan pada rumah yang tipe 3672 ini. Di depan sini kalau misalkan kita mau tata, ditaruh sofa pastinya, atau misalkan di sini ada meja makan, biasanya untuk ruang tamu perumahan seperti ini meja makan, lalu kemudian sofa untuk kumpul keluarga, lalu kemudian di dinding yang ada di sini bisa dipasangi TV. Kalau nggak di sini, TV-nya dipasang di sini ya, dimanalah nanti bisa diatur ya. Masing-masing pemilik rumah punya penataan secara subjektif mau ditata seperti apa rumahnya. Nah seperti ini untuk rumahnya. Kita keluar dari rumah nih, kalau misalkan contoh kita di dalam rumah, nah kita keluar rumah kita kan melihat hamparan alam yang hijau di antara perumahan-perumahan yang cukup eksklusif yang ada di sini. Nah ini masih ada banyak, yang ini sudah ada penghuninya. Jadi di perumahan ini kurang lebih ada 300 unit rumah yang sudah selesai dibangun. Progresnya nanti akan terbangun rumah kurang lebih 2000 unit menurut informasi yang kami dapat dari marketingnya. Dan untuk yang sekarang yang ready itu tinggal 11 unit. Nah yang mana sudah ada penghuninya juga, termasuk yang ini sudah ada penghuninya. Rata-rata rumah yang ada di sini sudah dihuni. Nah ini di bagian sana ada pegunungan yang tentu super hijau. Nah perumahan ini aksesnya sangat dekat dengan Malino, salah satu destinasi hiburan yang ada di Makassar, khususnya Kabupaten Goa secara lebih khusus lagi. Nah ini okay. Well teman-teman sekalian, itu yang bisa kita sampaikan untuk salah satu rumah yang ada di Perdana Lavanya ini. Ini adalah perumahan yang didevelop oleh Ciputra ya. Ciputra, biasanya developnya Citraland dan seterusnya, termasuk di Lavanya ini. Nah, semoga ini menjadi referensi informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mencari hunian. Bayangkan kita lagi capek-capek di kantor terus pulang ke rumah dengan lingkungan seperti ini, itu menjadi impian buat semua. Nah, lagian daripada ngekos atau tinggal di kos-kosan atau masih tinggal di rumah keluarga atau rumah mertua orang tua, rasa-rasanya menurut saya mending beli rumah sendiri. Apalagi rumahnya seperti ini, itu sangat cukup untuk kita lebih mandiri lagi dan hidup berkeluarga. Well, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah dari apa yang kita sampaikan. Semoga ini menjadi bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe berikut loncengnya, lalu kemudian gambar jempol ke atas jangan lupa ditekan juga, lalu kemudian video ini di-share ke teman-teman yang lainnya, karena di sana dan sekelilingnya masih ada sangat banyak perumahan yang akan kita ulas. Well, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.